Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala masanib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini, amin bab man tarakal asra ini bab orang yang meninggalkan salat asar ya yeah. Jadi ada babnya orang ninggalin salat asar. Kemarin sudah kita bicara tentang salat zuhur. Ya. Kita lihat kemarin nggak ada yang namanya bab babu mantarokal ke zuhro enggak ada kemarin ya begitu pula yang lain tapi kalau asar ada ini menandakan bahwasanya sholat asar mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain Pendapat yang kuat tentang firman Allah hafizu ala salawati wa salatil usta, jaga olehmu maksudnya lakukan kerjain dengan tekun atas salat-salat ya. dan salat usta salat-salat yang lain dan salat usta pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya salat usta itu salat asar ada juga yang mengatakan salat Ustaz itu subuh. Kalau dalam tasawuf, salat ustaz itu kolbu, hati, tengah. Karena hati ini adanya di tengah. Pendapat yang kuat adalah secara nas ini adalah sholat asar. Jadi pantas Imam Bukhari beliau membuat si satu bab babu mantarokal asrobab... bab orang yang ninggalin sholat asar. Jadi besar dosanya ini orang yang ninggalin sholat asar. Main-main terhadap sholat asar bahaya. Berat sholat asar nih. Hmm. Dari jamaahnya juga itu sholat asar. Yang paling gampang sholat apa? Sholat maghrib nih <laughs> makanya, makanya sholat maghrib banyak jamaahnya tuh. Tapi kalau asar Wa bilai qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Isyamun, qala haddatsana Yahya Ibn Abi Kasirin, an Abi Kilabata an Abi Malik qala kunna ma'a Buraydah fi ghazwatin fi yawmin zigaimin dari Abi Malik Ya, berkata beliau adalah kami pernah bersama Buraidah dalam perang satu perang pada hari yang ya, gulem gulem mendung ini gitu ya, berarti gelap gitu ya. gelap mendung gelap ini kita perhatikan ini jadi pengaruh juga jadi pembahasan juga gelap nih Fakohal lalu beliau berkata, Bakiru bisolatil asri. Segeralah bakiran pagi-pagi maksudnya segera segera. Segeralah olehmu salat ashar. Jangan entar-entaran. Kenapa fa inannabi ya karena nabi ya fanya sebabiah <tuh> ilat. karena sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda mentaraka salatal asri faqada habita amaluhu Siapa saja yang meninggalkan salat asar maka sungguh gugur amalnya. Nah, kita perhatiin di sini. Siapa saja yang meninggalkan salat asar gugur amal gugur amalnya. Amal yang mana nih kira-kira nih? Dia tinggalin salat asar doang gugur amalnya. Jadi siapa yang meninggalkan sholat asar, gugur amalnya. Gugur amalnya. Di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang secara zahirnya, ada yang ya enggak enggak secara zahir. Jadi ada pemahaman lain. Yang pertama secara zahirnya mengatakan bahwasannya gugur amalnya. Amalnya gugur semua. Jadi apa? Kufur. Kufur. Ini pendapatnya Ishak bin Rahawai. Ya. Makanya ada satu hadis mengatakan, mantara salat al-asri muta'ami dan atta tahu, fakad uhbitu amaluhu. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Siapa saja yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja sampai keluar waktunya hatta tafutahu faqad uhbita amalu maka sungguh gugur amalnya. Jadi amalnya semua gugur. Orang kafir kan gitu. Gugur amalnya semua. Ketika dia kufur, na'udzubillah wa'iyyazubillah, Seorang muslim kubur gugur amalnya semua. Dan dia kubur Pendapat yang kedua, enggak gugur amalnya semua. Enggak gugur amalnya semua. Jadi gugur yang apa? Gugur amal sholat asarnya. Gugur amal sholat asarnya aja. Yang lain enggak. Keutamaan asar dia enggak dapat, solat asar dia enggak dapat, gugur itunya. Hmm. Ini yang ya, banyak ulama berpendapat ini. Hmm. Walaupun begitu, menandakan bahwasannya solat asar adalah solat yang sangat penting, jangan sampai kita meninggalkan atau... ya menggampang-gampangkan. Jadi langsung segera. Tiba waktunya segera. Tiba waktunya segera. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hafizu ala salawati wa salatil usta pelihara olehmu. Perhatiin maksudnya. Perhatiin tuh salat-salat yang lain yang lima waktu ya. Dan nih, empat wa lima waktu maksudnya itu yang Zuhur, ya, Maghrib, Isya, sholat-sholat secara umumnya dan yang lainnya subuh, ya. Dan sholat Ustok, yang maksud, yang dimaksud adalah sholat Azhar. Nih, hmm. tadi ada kata-kata, ya, fi gozwatin fi pada hari yang mendung. Karena memang, ya, kalau mendung itu agak sedikit keadaan yang sedikit kita kalau sembahyang entar entar itu, Mendung tuh. Entar entar entar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu memperhatikan salat kita. Amin. Wallahu a'lam bissawab.